Warning-warning, merokok dapat menyebabkan impotensi, kanker, dan serangan jantung. Assalamualaikum, halo, selamat malam. Welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya ingin review sebungkus rokok bermerek YS Proma edisi hitam. Seperti ini tampilannya untuk YS Proma hitam kali ini. Rokok ini saya beli seharga Rp12.000 di kota Bogor ini. Bagaimana dengan harga di kota Anda? Apakah sama dengan harga di kota saya, yaitu Rp12.000? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Namun sebelum saya mereview rokok YS Proma edisi hitam kali ini, saya ingin mengingatkan Anda untuk mendukung subscribe channel yang saya kelola ini. Bantu subscribe biar lebih cepat berkembang. Kemudian bagi Anda yang ingin melihat-lihat atau mencari tahu merek-merek rokok harga murah terjangkau, Anda bisa melihatnya di sini. Di sini sudah saya siapkan playlist videonya. Oke, kita kembali ke topik pembahasan rokok YS Proma edisi hitam kali ini. Yang sebelumnya saya sudah mereview berwarna putih, yang bisa Anda saksikan videonya di sini. Kali ini saya akan mereview YS Proma edisi hitam, dan seperti ini ya tampilannya untuk YS Proma edisi hitam kali ini. Sepertinya tidak jauh berbeda dengan YS Proma putih. Bisa Anda lihat sendiri. Di sini tertulis YS Proma, kemudian cuma warnanya aja yang beda. Cuma di sini juga sama. Namun saya tidak tahu seperti apa rasanya untuk YS Proma hitam kali ini. Apakah lebih enak dari yang putih? Bisa Anda lihat sendiri ya. Ini tidak ada perbedaan antara YS Proma hitam dan YS Proma putih. Tampak depan juga, atasnya juga seperti ini. Oke, sepertinya tidak ada perbedaan, cuma warnanya aja yang beda. Namun untuk tingginya sendiri sedikit agak lebih tinggi yang putih ya kan, bisa kalian lihat sendiri untuk perbedaan tingginya antara YS Proma putih dan hitam sedikit lebih tinggi. Saya tidak tahu apakah sama rasanya, apakah beda. Mari kita buka bersama-sama. Namun sebelum saya membukanya, saya ingin mereview terlebih dahulu untuk tampilan depannya seperti ini ya kan. Ini tertulis YS Proma ya, dan di sini tertulis 20 sigaret kretek mesin. Kemudian rokok ini diproduksi oleh PRYS Proma Pro Jatim ya. Ya, PRYS Pro Jatim Indonesia. Dan kandungan dalam rokok YS Proma kali ini adalah 18 mg tar dan 1 mg nikotin. Jadi seperti itu ya, tidak jauh dengan YS Proma yang putih yang sudah saya review. Untuk kandungan tar dan nikotinnya itu sama-sama 18 dan 1 mg nikotin. Bisa Anda lihat sendiri. Oke, kita akan membukanya, dan sebelum saya mereviewnya, saya ingin menghitung terlebih dahulu ada berapa batang untuk rokok YS Proma yang saya beli seharga Rp12.000 ini. Apakah benar-benar isi 20? Saya menghitung rokok karena selalu berdasarkan pengalaman, terkadang kurang ya, jadi saya selalu menghitungnya untuk membeli rokok bungkusan. Sekarang isinya cuma 17 juga pernah, kadang 19 batang juga, dan untuk 21 batang juga pernah saya. Oke, sepertinya saya kesulitan untuk membuka bungkusnya. Saya membutuhkan gunting sepertinya. Oke, tunggu sebentar. Oke kan, ini sudah ada gunting. Dan maaf sebelumnya, itu ada suara bising ya. Itu adalah kipas angin. Ini saya sudah mematikannya. Dan saat ini sedang terjadi sehabis hujan ya untuk di Bogor ini. Anda bisa dengar sendiri ada suara guntur menggelegar. Dan sepertinya sudah masuk mulai musim hujan untuk bulan Agustus ini. Gimana di kota Anda, apakah sering hujan?
silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, ini sudah saya buka dan ini akan saya hitung terlebih dahulu ada berapa batang untuk rokok Yes Proma kali ini, dan untuk aluminium foilnya berwarna merah seperti ini. Bagaimana menurut Anda, apakah Yes Proma ini adalah ori apa tidak? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dengan aluminium berwarna merah seperti ini dan untuk bekasnya seperti ini, mari kita hitung bersama-sama. Ini sepertinya ada yang terbalik, namun tidak apa, mari kita hitung bersama-sama. Untuk Yes Proma edisi hitam kali ini yang saya beli seharga Rp12.000. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, untuk Yes Proma kali ini edisi hitam, benar isinya 20 batang. Dan untuk batangnya sendiri seperti ini, sepertinya tidak jauh beda dengan Yes Proma warna putih ya. Namun saya tidak tahu apakah rasanya sama atau beda. Dan di sini tertulis Yes Proma ya, bisa Anda lihat sendiri. Untuk batangannya seperti ini, sepertinya ini mengingatkan saya pada rokok Lufman. Untuk batangannya sendiri, untuk diameternya, untuk kitanya sendiri sedikit agak panjang ya. Dan untuk diameter ketebalan batangannya seperti rokok Mia pada umumnya sepertinya. Oke, mari kita nyalakan. Namun sebelum saya menyalakan rokok Yes Proma kali ini, saya ingin memberikan kata-kata petua bijak untuk Anda, semoga bermanfaat. Membeli rokok harga murah terjangkau merupakan sebuah solusi di tengah situasi ekonomi pandemi sedang tidak baik, juga di tengah inflasi naiknya harga-harga kebutuhan pokok seperti dampak dari kenaikan harga BBM. Mari kita sebaiknya menghemat keuangan kita agar bisa menghemat dan sedikit menghemat, karena dengan naiknya harga bisa berdampak pada keuangan yang kita punya jika membeli rokok sedikit lebih mahal. Oke, seperti itu kata-kata petua bijak dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan ini akan saya nyalakan, kemudian saya akan menghisapnya seperti apa rasa rokok Yes Proma kali ini. Cukup rasa sepertinya lumayan enak nih ini daripada yang putih menurut saya. Ya, untuk rasa ketika pertama kali saya hisap rasanya lumayan enak dan juga tidak terasa manis di bitternya ketika saya hisap. Dan untuk batangan sendiri tidak terasa berat. Untuk Yes Proma hitam kali ini rasanya lumayan enak, sedikit berbeda dari Yes Proma berwarna putih. Saya tidak tahu apakah putih ini KW, namun ada yang menyebut Yes Proma putih ini adalah KW. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak, namun yang pasti rasanya kurang enak dari Yes Proma hitam ini yang sedikit lumayan. Untuk ulasan bintang untuk rokok Yes Proma kali ini, saya memberikan bintang 4 karena lumayan enak di lidah saya ketika saya hisap, dan bakonya juga tidak terasa berat, cenderung padat ya, namun tidak berat, dan bitternya sendiri tidak terasa manis ketika saya hisap maupun di lidah Yes Proma ya. Oke, sekian video review rokok Yes Proma edisi hitam kali ini yang saya beli seharga Rp12.000, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di klik like, di share, serta di subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.